المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال والمراد العلم اللدني النوراني الذي علمه الله تعالى للأرواح حين خاطبهم بقوله ألست بربكم، والمشار إليه بقوله وعلم آدم الأسماء إلا أنه معمور في الأرواح مستور بظلام الوجود وشواغل الطبيعة. اللهم صل على سيدنا محمد. قال والمراد dan yang dikehendaki al-ilmu al-duniyu an-nuraniyu dan yang dikehendaki ialah ilmu laduni yang jenis nurani alladhi 'allamahu Allah yang mengajarkannya Allah Subhanahu wa taala lil arwahi bagi segala ruh. Hina khatabahum ketika mana khatabahum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bercakaplah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka biqaulihi dengan katanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada ketika itu jawapan yang telah kita beri pada Allah ialah bala syahidina, ya kami menjadi saksi terhadap bahwasanya engkau ialah Tuhan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang berdiri di hakikat ataupun orang yang menunaikan tugasan hakikat. Hakikat ialah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang beramal amal yang soleh beserta dengan amalan itu dia berhakikat. Bererti dia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang paling besar sekali, iaitu nikmat kenal Allah, disebut dengan an-ni'matu tsaqilah. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berat yang pernah ditanggung oleh seseorang. Walau apapun nikmat yang kita peroleh daripada Allah, tidak ada satu nikmat pun yang boleh menandingi nikmat kenai Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hakikat ialah ilmu laduni. Itulah hakikat.
yang dikendaki dengan nikmat, dengan an-ni'matu tsaqilah, ialah ilmu laduni. Siapa nama dia ilmu laduni? Ladun makna sisi, ilmu yang datang daripada sisi Allah. Makna ilmu yang datang terus direct daripada Tuhan. Ilmu yang datang tanpa perantaraan siapa-siapa. Ilmu tu ilmu yang dicampak terus daripada Allah ke dalam hati hamba dia. Ilmu itu dipahami oleh seorang hamba tanpa perantaraan, sebab dia adalah campakan daripada Allah ke dalam hati hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya kita nak kita kenal Allah dengan ilmu Allah, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam hati kita. Itulah yang diisyaratkan dengan wal musyaru ilaihi biqaulihi wa 'allama adam al asma'a kullaha. Dan mengajarlah oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Allah Adam akan nama-nama segalanya. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala nak memberi kita kenal dia, maka dia memberi ilmu. Dia memberi ilmu dia pada kita. Ilmu itulah yang diperoleh oleh Nabi Allah Adam. Wa 'allama Adama. Dan mengajarlah Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Allah Adam, dan mengajarlah oleh Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Allah Adam. Mengajar makna Allah yang mengajar, Nabi Allah Adam diajar. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita al-ilmu al-duniyyu. Ilmu laduni, ilmu yang kita dapat dengan kurnian Allah. Ilmu hak kita mengaji ni, hak kita catat, hak kita tulis tu, itu disampaikan oleh guru. Dan kepahamannya melalui pensyarah, melalui syarahan dan penerangan guru. Ilmu laduni, ilmu yang datang daripada Allah tanpa sebarang syarahan daripada sesiapa pun. Ilmu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hatta tidak datang melalui malaikat yang bawa ilham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu itu tidak melalui perantaraan. Ilmu itu ilmu Allah yang Allah bagi direct kepada hamba-hamba pilihan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebut dengan al-qa'imu bil haqiqati ataupun ma'al haqiqati tafaddala alaihi bil minnah. Orang yang berdiri di makam hakikat tafaddala alaihi bil minnah. Allah Subhanahu wa taala melebihkan ia dengan minnah. Minnah makna kurniaan. Dia mendapat kurniaan. Orang yang berada di makam hakikat ialah orang yang mendapat kurniaan ilmu. Orang yang diberi kepadanya an-ni'mah. Orang yang diberi kepada dia an-ni'mati tsaqilah. Itulah ilmu laduni. Qala wal muradu, dan yang dikendaki. Yang dikendaki ialah al ilmu al laduniyyu. Ilmu yang jenis laduni. Ilmu yang jenis kurniaan Tuhan. An nurani. Lagilah pula ia jenis nur.
jenis nur, nurani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau jenis nur, dia didapati dengan mengerti. Dia didapati dengan mengerti, tahu. Contoh macam ustaz-ustaz mengajar, dia tak faham lagi. Waktu dia baca sebelum dia mengajar, dia tak faham lagi. Tapi dia serah pada Allah untuk memahami hak dia nak mengajar tu. Dia pun mengajar. Bila dia mengajar, dia baca, waktu tu dia faham. Oh, macam tu, ya Allah. Laduni. Ilmu yang dipaham melalui mengerti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alladhi 'allamahu Allah. Itu ilmu yang Allah mengajar. Ilmu yang Allah ajarkan ilmu itu kepada para arwah. Para arwah masalah Sayyidina Muhammad, iaitu kita-kita hari itu di alam ruh hari itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi kita doakan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepahaman pada kita, mencampakkan pada kita ilmu ini insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dekatkan kita semua dengan perintahnya, dengan keridaannya, dan diberi pada kita semua kelebihan sehingga kita semua dapat mengenal siapa pencipta kita. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban an-nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.